Pengundian nomor urut pasangan calon pilkada di beberapa daerah. Jelang pergantian tahun baru Imlek, harga bawang mulai naik. Mencicipi keunikan minuman bubuk jagung yang memiliki aroma khas kopi. Kompas TV, independen terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketika informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selamat 30 menit ke depan bersama saya, Iva Yunika. Inilah Kompas Kediri selengkapnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Selasa malam menggelar tahapan pengundian nomor urut yang diikuti 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kediri. Ini merupakan tahapan terakhir dalam Pilwali Kota Kediri 2018 setelah tahapan penetapan yang kemudian akan memasuki masa kampanye. Pengundian nomor urut ini digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melalui rapat pleno terbuka di gedung IKCC Kota Kediri Selasa malam. Hadir dalam acara ini 3 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kediri yang telah ditetapkan oleh KPU pada tahapan sebelumnya. Mereka masing-masing Abdullah Abu Bakar Lilik Muhibah, Aizuddin Abdurrahman Sujono Teguh, dan Samsul Ashar Teguh Juniadi yang datang bersama para partai pengusung dan simpatisannya. Pengundian dilakukan dengan masing-masing pasangan calon memilih urutan pengambilan nomor, selanjutnya mengambil nomor yang berada di dalam tabung. Dalam hal ini Aizuddin dan Sujono Teguh yang diusung oleh Golkar, PKB, P3 dan Gerindra ini mendapatkan nomor urut 1. Pasangan petahana Abdullah Abu Bakar Lilik Muhibah yang diusung PAN, Nasdem, Demokrat dan PKS mendapatkan nomor urut 2. Sementara Samsul Ashar, Teguh Juniadi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura mendapatkan nomor urut 3. Menurut KPU pengundian nomor urut ini merupakan tahap terakhir yang kemudian akan dilanjutkan dengan masa kampanye. Tahapan selanjutnya tentu kita memasuki masa kampanye, yaitu tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2014, selama 129 hari kita akan mengawal mereka dalam melaksanakan kampanye. Pihak KPU berharap Pilwali Kota Kediri 2018 ini berjalan damai, kondusif dan menyenangkan semua pihak. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pilkada tahun ini. Dalam pengundian ini, pasangan petahana Syahri Mulyo Marioto Birowo mendapatkan nomor urut 2, sedangkan pasangan Margiono dan Eko Prisdianto mendapatkan nomor urut 1. Pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tulungagung ini digelar di Ballroom Hotel Crown Victoria. Dalam pengundian ini pasangan petahana Syahri Mulyo dan Marioto Birowo mendapatkan nomor urut 2, sementara pasangan Margiono dan Eko Prisdianto memperoleh nomor urut 1. Pendukung kedua pasangan tersebut menyambut gembira pengundian nomor urut ini. Mereka meneriakkan yel-yel di luar ruangan karena jumlah pendukung yang bisa masuk dalam ruangan dibatasi. Sejumlah pendukung juga langsung membentangkan poster berisi foto pasangan lengkap dengan nomor urut yang diperolehnya. Kedua pasangan ini menyambut positif urutan nomor yang mereka peroleh. Nomor urut 2 diyakini oleh pasangan petahana sebagai nomor pembawa hoki. Mereka ingin melanjutkan masa pemerintahannya selama 2 periode. Sedangkan nomor urut 1 menjadi simbol kemenangan bagi pasangan Margiono dan Eko Prisdianto. Pasca pengundian nomor urut ini, keduanya akan masuk dalam tahapan kampanye. Karena mungkin sebulanan cukup bahwa apa yang harus kita lakukan untuk evaluasi, yang kurang di mana, pemetaannya, baru kita
fokus di situ untuk apa yang menampung masyarakat yang ada di wilayah. Kalau hasil terakhir kemarin berapa persen, Pak? Hasil terakhir 60 koma sekian. Tanggal 15 mulai kampanye. Nanti kita ngikuti aturan KPU. Sudah menyusun program, Pak, untuk kampanye, Pak? Belum. Programnya udah. Ya, program kampanye kan programnya ya kita mendekat pada masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Pilkada Kabupaten Tulungagung ini akan diikuti oleh dua pasangan calon. Sesuai jadwal, mereka akan masuk tahapan kampanye mulai 15 Februari hingga 24 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Di Madiun, KPU setempat juga menggelar rapat pleno penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati. Usai pengundian nomor ini, masing-masing paslon sudah resmi bisa menggelar kampanye. Rapat pleno penetapan nomor urut calon bupati dan calon wakil bupati digelar di kantor KPUD Kabupaten Madiun pada Selasa lalu. Ratusan tim kampanye dan relawan masing-masing paslon hadir dalam kegiatan tersebut. Nomor urut pertama diperoleh pasangan Ahmad Dawawi Ragil Saputro dan Hari Wuryanto yang diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, dan PKPI. Sementara itu pasangan Rio Wingdinari Hadi dan Sukiman yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan P3 mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan yang diusung oleh PKB dan PDIP, Joko Setiono dan Suprapto mendapatkan nomor urut 3. Menurut Ketua KPUD setempat Wahyudi, penetapan nomor urut pasangan calon sebagai tahapan setelah mereka lolos persyaratan dan resmi ditetapkan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Selanjutnya setelah ini kita akan melakukan kampanye, deklarasi kampanye damai akan kita gelar tanggal 18, tetapi kampanye sendiri itu dimulai tanggal 15 Februari. Jadi semua paslon nanti akan melakukan kampanye di tanggal 15 Februari. Terbuka tertutup, Pak? Kampanye itu hanya kita lakukan tertutup. Jadi tertutup, terbukanya ini satu kali. Satu kali. Semua paslon nanti satu kali untuk melakukan kampanye. Selanjutnya, para calon pimpinan daerah ini akan menggelar kampanye yang dimulai dengan kampanye bersama seluruh paslon. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, memasuki musim kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang oleh tim sukses maupun relawan. Sesuai peraturan, jumlah alat peraga kampanye ditentukan dan akan dicetak oleh KPU. Selain itu, titik pemasangan alat peraga kampanye juga ditentukan oleh KPU. Sejumlah alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati mulai ditertibkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang dibantu dengan petugas Satpol PP. Alat peraga kampanye ini dipasang di beberapa ruas jalur protokol oleh tim sukses pasangan calon maupun relawan. Tidak hanya baliho milik pasangan calon bupati saja yang ditertibkan, alat peraga kampanye milik pasangan calon gubernur Jawa Timur juga ikut dicopot. Penertiban alat peraga kampanye ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam aturan tersebut, memasuki musim kampanye, semua alat peraga kampanye berupa baliho maupun spanduk yang tidak dicetak oleh KPU harus dicopot. Hal ini dikarenakan semua alat peraga kampanye nantinya akan dicetak secara resmi oleh KPU. Selain itu, KPU juga akan membatasi jumlah alat peraga kampanye yang akan dipasang oleh setiap pasangan calon. Titik pemasangan juga sudah ditentukan sehingga para pasangan calon tidak bisa memasang di sembarang tempat. Hingga saat ini, pihak KPU masih melakukan koordinasi dengan tim sukses pasangan calon terkait desain alat peraga kampanye yang akan dicetak. Kami sudah bisa semua nanti bertahap. Masa kampanye pasangan calon akan dimulai sejak 15 Februari hingga 24 Juni mendatang. Sebelum memulai kampanye, tiap pasangan calon harus menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada pihak KPU.
Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, jelang pergantian tahun baru Imlek, harga bawang di pasar tradisional mulai naik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.